Yuk guys, kita langsung jajal aja ini Holy Seed Pack. Jangan lupa jajannya di onetopcup.id, tempat terpercaya, aman, dan termurah. Gaskan nggak sih? Gaskan dong. Kita gas aja nih ya. Jajan dulu sampai habis. Ini udah pasti PT-PT Gaming. PT-PT Gaming, PT Gaming. Kita coba dulu 26. Apakah dapat kostumnya atau tidak? Lanjut lagi sampai dapat kostumnya. Kita review langsung. Ini soketnya lucu sih. Sisil pucar, ini soket dia cah. Wah, ini kostumnya lucu banget ini. Lanjut. Lanjut. Karena ini ketinggian ini kita habiskan aja udah pasti. Kita coba di 25-25. Apakah dapat atau tidak? Kan PT Gaming bayi benar. Lanjut, habiskan saja langsung pipinya. Nah, ini pembarunya. Wah, kalau misalnya dapat langsung. Kita coba 10-10. Nggak dapat lagi. Ada udah biasa. Itu gaming. Sampingnya. Lanjut. Jangan lupa top up-nya di One Top Up ya. Kita gas. Packnya nih, ini monnya nih, monnya imut ini, mon bunyi lenteng gacha. Gas, gas terus, gas. Kita langsung lihat ya kostumnya yang baru, apakah worth it untuk dibeli. Kalau udah di opsinya sih kurang begitu ya, cuman apply-nya lumut-lumut ini. Sakhead nih, sakhead. Apalagi ya, ini anting-anting. Ini opsinya juga sama maktapi sih, cuman lebih bagus masih yang menanggelip kalau buat paladin yang gak bisa tergantikan. Untuk mulutnya ini ampas. Kita cek dulu bagaimana ini. Oh, propucin banget. Kalau custom ini gimana dapatnya? Oh, belum dapat. Itu kita gaskan nih ke monnya. Kita lihat monnya gimana. Monnya oke, langsung kita open ininya. Ini 4 itu 2.
Pokoknya imut sih, cuman opsinya Fit 4 ya, lumayan gak nih ya? Fit 4 sama semua Fit 4 sih, oke lah. Mount tricknya kita lihat. Kalau nah, bisa pakai ya, gimana nih? Mountnya sih lumayan lah sih tadi ya. Kita lihat nih. Pasti lucu lah. Kalian jangan lupa jajannya langsung di One Top Up ya. Segitu aja dulu dari kostumnya. Dari Holiday Polisit Pack. Polisit Pack. Jangan lupa like and subscribe. See you di kostum selanjutnya.